itu juga ya. Ini semua teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya agar kita membawa itu nanti tidak sampai patah walaupun jalannya ini agak susah. Nah, ikuti terus teman-teman ya, biar tetap semangat beragol anu bertani bougainville. Wah. Nih, teman-teman. Ini cuacanya hujan memang teman-teman ya. Aduh, itu pakatihir, awas, kaduh. Resip, penuh perjuangan ini teman-teman. Salam bougainville, teman-teman ya. Salam bougainville, semangat. Nah, ini. Ini bunyi cara tongkat bisnya nih dong. Dikipas, es. Tutup. Ini masih cukup kecil. Wih, ini mantap ini malam kecil. Ini ada tiga macam ini dong. Sip. Nah. Harus semangat. Nah, ini lagi teman-teman ya. Jadi khusus yang seperti ini, teman-teman kita akan sambung pucuk nanti di rumah ya. Nih, banyak ini. Kita akan bawa. Kita beli. Berapa polybag mas? Ada 25. 25. Ya. Oh, sip. 25 polybag. Abu malah maksimal. Wah, kalau banyak seperti ini harus pakai argo teman-teman. Oh iya. Harus pakai argo. Biar tidak bolak-balik. Iya. Masalahnya hujan. Hujan, waduh. Aspalnya aspal Jepang ini, bukan aspal Korea. Ternyata aspal Jepang. Tengah bos, keneng anu na bos, nak potong sambung na bos, senang kalau bos. Iya. Budi dong. Lawan. Yang cerah kalau ini rem kok sambil ketemu. Teman-teman ya, agar kita nanti membawanya, satu bunganya nggak rontok, juga ranting-rantingnya tidak terganggu teman-teman ya, maka atasnya kita paranet, kasih paranet juga. Satu untuk apa, karena itu jalan itu kan sulit teman-teman ya. Jadi kalau ini sampai apa ini ya, patah, kena hancur, kena kayu, ini bisa patah. Jadi kita harus seperti ini teman-teman ya, pelan-pelan saja. Nah, kita kaitkan ke sini, kita kait ke sini,
belakang dulu ya teman-teman ya, tahi ke belakang dulu. Nah, lalu ini kita tarik, saya kasih apa yang murah. Nah, ini ya teman-teman ya, jadi cukup seperti ini saja teman-teman. Nanti ini bisa kita bantu penarik tali rapiah, bantu tali rapiah. Kurang-kurang. Kurang tarik, kurang tarik. Tariannya kurang. Najak ke atas, nariknya. Dok berok najak nela. Pakai bobo. Aman deh. Kalau terantuk sama pohon-pohon ini kan bisa aman teman-teman ya. Tinggal bawa. Terima kasih. Oke ya teman-teman ya, tetap semangat. Sampai di sini dulu, sampai berjumpa kembali di channel Hadi Suryat berikutnya. Salam sejahtera untuk Anda semua.